Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semua. Kali ini saya akan mencoba membuat HP Android biasa menjadi kurang lebih atau seperti Galaxy S8 5G. Oke, kita mulai dari sobat semua, kita masuk ke pengaturan Nova, atau kalau yang belum punya, kalian bisa download Nova Launcher, dan kalian nanti kalau sudah download, kalian bisa setting balik sesuka hati sobat semua. Oke, kita masuk ke desktop. Saya sudah setting, saya punya macam ini drawernya, saya buat ini, dan kalian semua bisa membuatnya lain sesuka hati sobat semua. Kayak gini nuansa. Oke, intinya sobat semua harus punya pengaturan Nova atau launcher Nova. Seterusnya kita masuk ke pengaturan. Kita cari wallpaper. Seterusnya kalian bisa cari dari galeri, terus masuk ke ini, isi download. Oh ya sobat semua, kalian bisa download wallpaper, UC download yang kayak gini, hampir serupa dengan Galaxy. Oke, saya pilih yang ini. Oke, seterusnya terus sebagai wallpaper. Kembali, oke. Lihat, sudah jadi. Oke, untuk sempurnanya, kalian mesti download Nova Launcher agar bisa seperti ini. Ya, oke, sobat semua, cukup simple. Gampang. Untuk ininya apa tuh, pemilihan ini bisa banyak, kalian download di si browser, banyak sekali wallpaper melengkung kayak gini contohnya, banyak ini, banyak sekali di si browser. Kalian semua boleh download. Ya,
Oke, kita tukar lagi dengan wallpaper yang lain tapi menyerupai Galaxy S8 FE. Kita buka lagi yang isi download shape-nya. Saya suka wallpaper yang ini, S8. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.